hari tu ada orang bagi apa apa nasi mandi punya ni lah. Apa orang kata, bukan instant lah, benda dah siap. Okay, I bukan fan of nasi mandi atau nasi Arab, tapi sukalah, I kan suka buah-buah minum. So, bahan-bahan dalam ni kalau tengok, dia dah siap beras lah. Supaya I akan tambah beras I, dia akan bagi chicken mandi, spices. Ini sebut saffron lah yang akan campur dengan air. Ini untuk rempah powder yang saya tumis, ni pun sama. So, ayam ni kita akan perap. Then yang baru kita buat dia punya apa sos dia dengan apa salsa lah yang buat sup kosong dia. Okey, dia punya spice ni kita perap dia nanti dan kita akan bakar dalam oven lah, yang perlahan. Tengok dia punya instruction ni buat pun bahagian kita bagian apa, nak bahagian best ke nak bahagian tight ke tu ni perap lah. Dan nak makan nanti lagi sejam baru kita apa bakar dia. Warna dia baik pakai glove lah better. Dan ini kuku ni nak buat dia punya salsa. Salsa ni macam-macam pattern kot, macam cara dan macam jenis. Tapi ni cara saya lah. Timun Jepun, saya pakai daun pudina. Tomato, saya potong dadu. Lepas tu yang dia punya biji tu jangan buang, asingkan. Ni daun parsley, bawang Holland. Ini kol ketumbar. Okay, daun kol ketumbar ataupun coriander. Then ini adalah yogurt campur dengan sour cream. Then saya taburkan black pepper sikit. Then saya squeeze lagi lemon biar dia masam sikit. Then kita kacau dia. Garam tu biasalah, jangan lupa sikit je. Ini kacau je, kita nak buat dia punya salad ataupun sos. Kalau tak suka yogurt atau ni, just letak olive oil dengan lemon juice je pun boleh, tak masalah. Bahan-bahan sambal dia lah. Okay, ini version saya. Jangan nanti jadi dia kata, eh tak sama macam makan Arab. Itu cara dia, ni cara saya. Kadang-kadang banyak sangat soalan. Okay, easy je sebenarnya. Okay, bahan-bahan saya bukan meriah lah. Banyak sangat lah bahan dia. Okay, tomato, jitan putih, biji ketumbar, daun coriander, daun min sikit, cili padi, sinap pedas. Biasa dia tak pedas, dia suka pedas. Bawang Holland, paprika. Then, kita masukkan dalam, alamak sebaik. Masuk dalam blender terus. Kita buat kita nak blend. Masukkan semua. And then ayam jawa. Sebab ni kita nak masak. Okay, untuk senang dia larut. Kita masak dia. Kita masak. Apa-apa sebab bahan, takut ada orang tak boleh makan blend macam tu. Takut kan nanti sikit perut. So kita masak lagi mudah. Boleh simpan lama pun. Saya letak sikit satu sudu tomato sauce, satu sudu chili sauce. Sikit je. Just nak buat syarat je. Syarat apa? Tak tahulah cakap. Mungkin colour kot nak naik. Okay, tutup api. Perahkan lemon sikit. Dah siap. Simple je. Kalau nak ikut macam brand-brand yang dekat luar tu, tu tak tahulah rahsia dia orang. Cara saya. Okay, benda ni dah ada dah instruction. Tapi kalau nak tambah, ikut suka lah. Macam saya memang suka menambah. Okay. Bawang merah, okay, bawang putih, ni daun salam, bay leaf. Okay, saya pakai yang baru, yang tu tak cantik. Dan kayu manis pun tak cantik, saya tukar. Bunga cengkih, buah pelaga. Lada hitam ni tak ada, saya tambahkan. Apa nak makan si air rap, tengok ada yang biji hitam, saya letak je lah. Okay, biji ketumbar ni saya tumbuk. Okay, kasar lah. Dan dia bagi rempah ni lagi. Okay, itu later lepas kita dah tumis ni. Dan saya ada daun ketumbar dengan daun pudina. So ni semua saya akan tumis sampai dia golden brown, baru saya masukkan rempah. Then baru kita masukkan beras yang dah rendam 30 minit macam tu. Beras pun kita dah bagi dalam ni. Satu set senang je. Nampak? Cari je. Pakai minyak sapi. Kalau tak ada, pakai minyak biasa pun tak apa. Tumis semua. Sampai bawang tu apa golden brown. Sampai dia wangi. Jangan nangis ni version saya tau. Makan. Okay, masukkan serbuk rempah dia yang telah disiap lah. Buat sendiri pun boleh. Korang google je. Banyak resipi. Tak ada yang letak ni, ada yang letak tu, ikut mana yang senang. Okay, masukkan beras yang saya telah rendam.
dan masak je atas dapur je. Tu boleh kita letak air. Air kita akan beras. Masukkan dia. Nanti ibu kita transfer dalam rice cooker. Okey, kalau tak nak masak dalam periuk, just tumis bahan, tuang dalam ni pun tak apa. Air tak ada masalah. Dia tak akan ada apa-apa pun. Sama je rasa. Okey, ini dah season garam semua. Dan kita masak. Okey, nasi dah masak. Ni air yang powder tu saffron. Kita dah campur air, kita tuang je. Dan nanti kita tutup, bila kita kacau kemudian. Okay, so kita kacau. Oi. Tak adalah sama macam makan dekat kedai Arab tu. Ini nak makan, boleh dah buat sendiri kan. Beras dia bagi pun cantik. Tak payah campur beras sendiri.